Di antara kegembiraan dan kesedihan, di tengah riuhnya suara tawa dan gemuruh tangisan, ada satu tempat yang telah menjadi saksi bisu dari setiap cerita, setiap perjuangan, dan setiap impian kita. Tempat itu adalah SMK Cokro Aminoto, Kota Mobagu. Kita pulang tak balik mana kok? Iya. Kita semua di sana datang batu siklus ya, supaya kelar semua. Karena kopinya sudah semua tuh. Tuh nanti ya, kita pilih tulis tuh. Dari kapinalitas yang belum kita semua ini. Cepat lupa ya. Yes. Dua kopi dua. Semua apa sih kita masih tetap gas? Dua selesai dong untuk itu gas. Sudah belum. Kalau dia sudah. Tuh kapas. Bila stop ada kok. Sama aja. Ya, sudah kehabisin makan. Baru. Baru ya. Baru aja. Kalau macis mana? Kenapa Pak? Kita ada. Berhenti coba rokok. Sebelum rokok seberhenti ngonipe hidup. Ngonipe orang tua susah-susah dah cari doi for ngoni mau makang-akang. Kiapa cuman ngoni mau pakai di hal-hal yang gak berguna. Marjo, berubah. Berhenti justru coba rokok nih? Iya, kok nih mau buang nih warna ini? Buang dulu. Apa ngonida baking ini? Kurang selalu mau cerita orang lain pe busuk. Cokwa jadi pribadi yang lebih positif. Jangan biarkan torang pe mulu ini jadi torang pe musuh sendiri. Sampai kapan mau bikin kelakuan begini? Nggak sayang pa orang tua. Orang tua pe harapan besar, jadi jangan kasih rusak orang tua pe harapan. Sudah juga sama orang cerita tentang orang kedosaan baik itu dan apa dan jeruan biar nama mau sabar dulu. Dari kalimat positif yaitu pertama dari kalimat positif pertama saja, yang kedua virtu. Hey, mana yang terus? Kita baca. Mau ngomong dari itu? Bukan cuma itu. Bangun, bangun kuah, hai, adoi, bangun. Hargai akang waktu dan kesempatan. Jangan sia-siakan orang tua perjuangan. Bikin dorang bangga dengan apa prestasi. Bukan ngana mau bikin dorang frustasi. Mari belajar menghargai waktu dan kesempatan. Mari jo. Bangun, bangun. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok cuma orang-orang yang ada persiapan punya.
Jadi mari jo torang rubah torang pe diri, torang persiapkan torang pe masa depan. Dari hari pertama kita menapaki lorong-lorong ini, sampai pada hari-hari terakhir yang diwarnai dengan rasa campur aduk antara kebahagiaan dan kerinduan, SMK Cokro Aminoto telah menjadi rumah bagi kita semua. Di sini, kita tidak hanya belajar tentang buku-buku sulit, buku-buku tebal, dan rumus-rumus, tapi juga tentang arti sebenarnya dari persahabatan, kegigihan, dan kepercayaan diri. Hari ini, kita semua berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal pada bab yang telah kita tulis bersama. Namun, biarlah kenangan-kenangan itu tetap hidup dalam hati kita sebagai sumber inspirasi dan kekuatan di masa yang akan datang.